Sabar. Pengenalan memberi bersuara, memanggil kami suruh mengatakan, buat ini sebagai tuan tanggungan di depan. Padahal kami dah buat lah. Hantar laporan ini, nak tanah. Nak ke laporan bank, kami dah tanah. Melalui KPK itu apa yang buat, kami dah sana sekarang. Jadi saya mohon, cukup-cukuplah nama pembodohkan kami dalam majlis ini. Ya, betul. Cakap benar. Buat yang terus. Ini lama kita masuk juga. Tak ada pembaharuan kepada majlis ini bertambah teruk. Macam mana kita dapat harapan dengan rakyat? Sedangkan kami yang akan mendapat sasaran, bukan pihak yang duduk dalam ekor. Bukan yang duduk di pejabat besar. Kami yang menjadi sasaran oleh rakyat di bawah. Ya. Jadi tolonglah. Puan laporan, puan. Puan laporan. Okey, tak ada saja. Jangan dongah, ayo. Buat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Razali Abdullah, pengerusi MKK Kampung Ngepah. Okey, pengerusi, minta lah. Saya cukup pelik dengan kerajaan baru ni. Kerajaan yang sepatutnya membuat sesuatu, sepatut dapat maklumat daripada bawah, bawa ke atas. Sebab kerajaan yang dulu yang menurut perintah, atas turun bawah kita buat. Kerajaan yang baru yang menjalankan amanah. Amanah siapa? Rakyat. Kita. You ambil maklumat daripada kita, baru you buat polisi. Yeah. Bukan you buat polisi, apa itu semua kita buat. Yeah. Itu menurut perintah. So you ni, tahu kau tak tahu kau je. Yang memegang amanah, amanah siapa ni? Amanah rakyat. So, tolonglah sikit. Macam perasanan saya tengok, larangan merokok patut buat kajian di bawah, baru dibuat undang-undang. Bukan buat undang-undang tu baru buat kajian. Macam ni juga nak bagi geran, dapat daripada teh, semua kita buat. Itu kerajaan yang menurut perintah. Bukan menjalankan amanah. Amanah rakyat, buat kajian di bawah. Tun Mahathir cakap, jangan menyusahkan orang susah. Itu Tun Perintah. You ni buat menyusahkan orang susah. Ya, betul. Tak. You luar bandar, luar bandar orang susah. You lagi susahkan. Lebih baik jangan take MPKK lah. Dulu JKK itu betul lah jin kacau kampung. Ini tak apa, polong kacau kampung lah. Betul juga. Ya. Thank you, Lu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Tak panik balik. Tapi sebenarnya memang kita perlukan feedback tu. Tapi saya tak jangkakan. Saya minta maaf juga sebab masa tu memang cemburu dengan kita. Tapi saya akan tukar saya punya set program. Iaitu saya akan buat jelajah daripada daerah ke daerah. Sebab saya dapatkan feedback. Saya memang perlukan feedback. Kalau saya sempat ringkaskan tadi tu, ada dalam 8 benda yang perlu saya angkat di peringkat negeri lah.